sudah pun dimulakan di separuh masa yang pertama. Keputusan perlawanan yang dicapai striker prolific dengan ke belakang dilakukan oleh pemain nombor 19 ke bahagian bawah, terlepas Bergson dan satu drive dari Afif. Kita lihat bagaimana pemain Penang harus lebih cepat dan mungkin ada dibiarkan kosong kerana Hong Wan antara pemain. Dan Daniel Show Hong Wan yang melakukan percubaan tidak menjadi sebentar. 4-3-3 yang digunakan oleh jurulatih baru Pascal Jaya dari T. Saravanan dilakukan oleh pasukan Penang. Kejuaraan AFC Champions League pada membawa kekuatan mereka sekaligus mengangkat martabat bola JDT. Namun perhatikan kepantasan jarak antara pemain juga. Tidak ada pemain yang membuat membiarkan mereka menguasai bola. Ini satu kata pengadil Afiq Fazl. Namun tidak kata pengadil. Inggris EPL bersama dengan Aston Villa dan beberapa kelab lain memberitahu kepada Arif bahawa dia tempat itu dari Bergson sedikit tinggi. Untuk paskan Penang. Ya, saya rasa mungkin man to man marking mereka. Itu disebabkan mereka tidak dapat merentak. Ya. Sorry Ji, saya lihat bagaimana kalau Lucas mendapat bola, pemain Penang agak lambat untuk berikan bantuan. Kita lihat betapa ramai pemain kuning di bawah, di belakang bola. Tetapi apabila mereka mendapat ataupun counter attack, harus ditukar oleh setiap pemain. Jaringan pada minit ke-24. 5 minit selepas Bergson meletak. Jika JDT memiliki penguasaan penuh ke atas pasukan Penang, kedua perlawanan di peringkat kembali JDT menguasai permainan. Daniel, saya rasa ini masalah yang paling utama bagi pasukan Penang. Tidak membuka ruang untuk beliau buat hantaran. Mereka tidak ada lagi shot on target ke arah pasukan JDT. Izinkan mereka bermain tiki-taka dan juga pemain Penang harus. Kita tahu mereka tidak berjaya melepaskan pemain JDT. Penang memulakan. Mungkin first touch beliau yang terlalu jauh. Dan jikalau pertama ataupun kawalan yang baik. Mengambil kira masa yang akan ditambah. Masa tambahan yang akan diberikan. Lucas Hilal, oh saya tolakkan ke tepi. Dan Daniel mencari. Daniel Siung Hong Wan setakat ini bertindak selaku defensif dan memainkan peranan itu agak baik. Bersama dengan Leandro, mereka semakin mencari. Setiap tidak bagaimana bola itu tidak berhenti, mereka terus membiarkan pemain kebangsaan, pemain udara warga. Daniel, permainan tinggal 4 minit lagi. Lantiman Darren tidak lama. Itulah masalah utama mereka bila Lucas dan ini perkara yang saya rasa 20 saat mengawal bola taman di separuh masa yang pertama. Geoffrey Hardy terus di separuh masa yang kedua nanti. Apapun mereka perlu memastikan agar separuh masa yang pertama ini memberikan tekanan, mereka tidak mengawal pemain. Victor Gopi Rizky umpanan. Daniel Piala FA 2002 menewaskan Perak 1-0. JDT menyerang dari arah kanan ke kiri. Dan gol kedua dalam persaingan Piala FA. Bergson menjadi. Sekurang-kurangnya boleh kita rumuskan berjaya merantai sedikit pergerakan Arif Aiman. Ya betul, kita dapat lihat.
Nathaniel ke tepi. Cukup serius pemain-pemain di bahagian tengah. Mereka tidak bekerja untuk menyekat. Razlan Geoffrey Ali memberhentikan pelatakan. JDT sudah pun mengetuk pintu final Piala FA 2022 edisi yang ke-30 ini. Dalam usaha untuk memburu ke... Mereka harus lebih cepat untuk menghantar bola masuk ke kawasan JDT. Menjadi tampan oleh Syukri. Pada musim 2012, pernah menjarum jersi pasukan Kedah dan juga PKNS sebelum bersama pasukan. Nathaniel Shu Hong Wan bertindak selaku defensive midfielder, melakar pergerakan dari bahagian lebih banyak dilihat untuk menyudahkan gerakan yang diatur oleh Nathaniel. Menjadi rampas Lukas. Banyak lagi yang boleh dilakukan oleh perkara yang yang mereka berjaya setakat ini. Antara-antara pendek berkualiti, mereka bertukar-tukar arah. Ini yang mengelirukan pemain Pinang FC. Nathaniel Shin. Ha, Shin Lori berjaya menghulung. Ya, antara yang berkualiti sebenarnya. Ya. Tapi kita lihat yang dilakukan oleh Lukas menyebabkan beliau tidak ada space. Mampukan pasukan Pinang melakukan sekali lagi malam kebangkitan. Seperti mana yang mereka lakukan di Stadium Darul Makmur. Back yang dimiliki oleh pasukan JDT. Yang sudah pun tinggal lebih kurang 18 minit lagi untuk tamat. Sebenarnya mereka semakin mendapat tonik untuk menjaringkan. Dan rest sebenarnya dan bertukar-tukar hantaran. Dan pemain Pinang sepatutnya mereka... Nah. 69% semakin berterusan dan ditingkatkan. Backheel dari Arif Aiman tidak menjadi. Oh, berlaku pelanggaran sepak. Kini tugas selaku penggempur dari sudah pun direhatkan oleh jurulatih PAS. Di antara JDT dan Pinang, mereka pula ke peringkat akhir pada pelanan separuh akhirnya akan pada tahun ini, dan saya kira mungkin dia memerlukan lebih banyak masa permainan untuk kembali ke aksi sebenarnya. Nazar. Ya, betul. Itu yang harus dimiliki ataupun Faiz Subri lakukan. Pinang membuka saingan Liga Super musim ini menentang JDT pada import pasukan JDT. Semakin suntuk untuk dihadap. Awas baru masa kedua. JDT memperlahan tempat pertama dari jarak jauh yang tidak... Jadi JDT ke pelawanan akhir Piala FA 2022 menenggelamkan bahtera The Black Panthers